mengalir dalam awal pemulihan, perawatan dan sebuah pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Kami dengan mata melangkahkan kami ke dalam bidang farmasi. Lihatlah kami di sini, di tempat ini yang tak lebih di sela-sela pekerjaan kami. Kami selalu mencoba memperdalam ilmu kami, menggali ilmu kembali dan terus menggali untuk memperoleh hasil yang kuat demi kemanusiaan, demi keberhasilan dalam kami farmakologi. Kami dan sumpah kami menjadi profesi yang cinta pada kemanusiaan. Ini cinta kami, niat kami dan cita-cita kami. Kami ingin membantu bangsa dengan membantu tugas mulia kami. Lindungi kami dan kuatkan kami dengan membuat pegangan yang bisa kita jadikan tali pendorong semangat kami dan kepada kami dalam meningkatkan cinta kemanusiaan. Jangan lemahkan cita-cita kami, karena kami tak akan goyah memegang sumpah kami. Hargai profesi kami dan beri ruang kepada kami. Apoteker adalah profesi yang independen yang menjalankan tugas di bidang kemanusiaan. Cintai apoteker, wujudkan kemanusiaan yang hakiki dengan penghapusan PKL 3 tahun 2020. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan untuk duduk kembali.